Polres Palopo menggelar lomba domino dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77 tahun pada Sabtu 17 Juni 2023 malam. Lomba yang digelar di pelataran Mapolres Palopo ini diikuti sebanyak 112 tim dari TNI, Polri, serta insan media. Hal ini juga untuk membangun sinergitas antara aparat dengan para awak media. Semoga lomba ini dapat menginspirasi bagi kita semua bahwa domino ini adalah sebuah olahraga, bukan berarti kalau kita main domino dianggap sebagai hal yang negatif. Jadi mari kita dorong ke publik, ke masyarakat bahwa domino ini kita permainkan ini dalam rangka mendukung program pemerintah. Permainan domino kami buka dengan resmi. Tepuk tangan dulu. Lomba domino bergulir layaknya kompetisi sepak bola, di mana seluruh tim dibagi ke dalam beberapa grup yang berisi 4 tim di setiap grupnya. Para peserta wajib memainkan 3 pertandingan untuk memperebutkan tempat ke babak selanjutnya, di mana 2 tim dengan poin tertinggi di setiap grup berhak mengikuti babak 64 besar. Di babak 64 besar ini, para peserta kembali harus berjuang berebut tempat di 32, 16, hingga 8 besar, yang berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Kompetisi ini bakal dilanjutkan Jumat 23 Juni 2023. Untuk memperebutkan 1 tiket menuju partai puncak. Dalam lomba domino ini, para peserta memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai Rp4 juta untuk pemenang pertama, Rp3 juta untuk pemenang kedua, dan Rp2 juta untuk pemenang ketiga, serta Rp1 juta bagi pemenang keempat. Nanda Gabriela menggambarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.